Bisa dijelaskan untuk jumlah total minimarket di Kudus saat ini ada berapa ya, Pak? Kayak toko modern atau mungkin toko baik itu Marat-Marat yang ada di Kudus lah ya. Itu ada kurang lebih sekitar 123 unit item, apakah itu Indomaret, apakah itu Alfamaret atau Marat-Marat yang lain termasuk Hypermart dan ada Swalayan. Ya, total sampai dengan hari ini ada 123. Dan mudah-mudahan nanti ini menjadi bahan evaluasi bagi kita dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. Kalau sumbangsihnya sendiri para minimarket itu untuk Kudus sendiri seperti apa jauh ini, Pak? Beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh pimpinan terdahulu, Pak Refli dan teman-teman yang ada di DPMPTSP saat ini, kita sudah berusaha kolaborasi dengan beberapa pengusaha minimarket, apakah itu Alfamart, Indomaret maupun yang lainnya, dengan memberikan beberapa pelatihan, pembuatan, packing, dan lain sebagainya. Dan sudah kurang lebih ada 17 produk yang saat ini sudah kita kerjasamakan dengan Indomaret dan Alfamart. Kedepan juga harapan kami bisa ke Hypermart maupun ke ada Swalayan agar produk-produk dari UMKM yang ada di Kabupaten Kudus dengan spesifikasi yang dimiliki oleh masing-masing pasar Swalayan mereka bisa masuk dan menitipkan barang di pasar Swalayan. Jadi harapan kami mereka bisa bersinergi mengembangkan potensi yang ada di daerah khususnya UMKM yang ada di Kabupaten Kudus menjadi pengusaha yang kuat, kokoh dan mandiri. Untuk jumlah 123 minimarket terbilang sudah banyak atau seperti apa, Pak? Kudus? Ya, saya pikir sudah cukup banyak ya. Tapi paling tidak jauh karena di dalam peraturan kaitannya dengan kesempatan berusaha juga tidak ada batasan-batasan terkait dengan itu, ya tentunya harapan kami apapun yang mungkin nanti ke depan terjadi terkait dengan proses perizinan di NIB dan macam-macam terkait dengan pasar Swalayan maupun pasar modern ini ya juga kita akan pertimbangkan kearifan lokal, artinya jangan sampai kita hanya mengedepankan ke dunia pasar modern dan sebagainya, tapi kalau tidak masyarakat yang punya usaha-usaha toko kelontong juga harus kita pertimbangkan bagaimana untuk mereka bisa eksis, dan harapan kami masyarakat juga bisa memanfaatkan momen-momen ini untuk pengembangan usaha yang ada di daerah. Kalau untuk Jiratau kan belum ada untuk retail modern ya Pak, entah itu Indomaret dan Alfamart, mungkin ada alasan khusus dari Panjenengan Pak, apakah itu mungkin nanti kalau ada bisa mematikan toko kelontong di situ atau seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. Artinya seorang pengusaha tentunya sudah punya surveyor ya, artinya sudah punya tim yang untuk melaksanakan survei bagaimana usaha yang ada di sana akan dikembangkan apa dan sebagainya. Bagaimana kalau tadi apa yang ditanyakan oleh Panjenengan terkait dengan rumah yang ada di sana, ya harapan kami satu pertimbangan di sana satu desa, aslinya cuma satu, ya tentunya kami akan pertimbangkan untuk tidak didirikan pasar Swalayan yang ada di Rasau. Di samping memang tanah yang ada di Rasau juga rawan longsor, secara geologi juga tidak bisa diperuntukkan untuk pemukiman maupun usaha besar atau mungkin kecil yang tidak berisiko maupun berisiko. Tentunya ini menjadi bahan pertimbangan kita juga, di samping masyarakat di sana juga punya banyak toko kelontong dan ini kesempatan bagi mereka dalam rangka mendukung pengembangan wisata desa yang ada di Ratau sampai dengan ke Sembliro. Tapi apakah pernah ada Pak dari istilahnya pengusaha yang mendirikan mart-mart di Ratau sendiri? Oh belum ada, belum ada. Cuman ini kan bagian dari bayangan saya, manakala ada satu usaha yang mungkin rencana berusaha di sana dengan adanya marat-marat dalam rakutup dengan label tertentu kan gitu. Tapi manakala di sana sudah ada marat milik pribadi orang dengan toko kelontong yang mungkin lengkap, ya itu sah-sah saja karena pada dasarnya kita tidak bisa melarang masyarakat untuk berusaha. Tapi manakala itu masyarakat sendiri yang memiliki, ya tidak tahu tentunya ya juga kita akan dukung itu.